Terima kasih Bung Awi. Intinya pada indikatornya begini, kami mencalonkan sebagai ketua APSI. Ya, satu untuk mempersatukan desa, jangan ada terpecah-pecah, ada kelompok-kelompok gap-gap yang lainnya. Itu intinya kan gitu. Supaya kepala desa bisa bersatu, menyamakan persepsi untuk tujuan membangun Kabupaten Bandung yang benar. Terus dalam waktu dekat, Pak, kalau Bapak mendapatkan kepercayaan dari para kepala desa, apa yang akan dilakukan, Pak? Satu, pertama kalau saya terpilih, maka saya akan konsolidasi mempersatukan kepala desa, bagaimana memecahkan persoalan-persoalan di desa. Kedua, akan berkoordinasi dengan Forkompinda. Di situ ada Kapolres, Kejaksaan, dan Bupati. Keempatnya, kita akan berbincang dengan teman-teman media. Itu mungkin yang akan saya lakukan. Pak, ada pesan moral untuk para kepala desa yang ada di Kabupaten Bandung, Pak? Pesan moral untuk para kepala desa di Kabupaten Bandung, satu, tunjukkan jati diri di desa masing-masing. Kedua, selalu bersenantiasa bekerja untuk masyarakat. Itu